Pemirsa, Marc Marquez harus menunda keberangkatannya ke India. Langkah pembalap Honda Repsol itu tertahan karena visa yang tak kunjung terbit. Bukan hanya Marquez, sejumlah personel tim-tim yang akan tampil di MotoGP India juga bernasib sama. MotoGP India 2023 yang digelar di Bud International Circuit India ini terganggu karena permasalahan teknis yang terjadi. Ada beberapa pembalap dan anggota tim yang tidak dapat terbang ke India karena masalah pada visa. Selain visa, sejumlah tim pembalap juga mengeluh karena mahalnya biaya operasional MotoGP India. Tidak hanya itu, dari biaya akomodasi seperti antarjemput juga dinilai di luar perkiraan. Karena banyaknya kendala, seperti yang menimpa rider Repsol Honda, Marc Marquez, selagi menunggu penerbangannya, Marc Marquez mengisi waktu dengan menjaga kebugarannya dan bersantai di Spanyol dengan bersepeda. Tak hanya Marc Marquez saja yang menjadi korban sulitnya visa India, ada sekitar 30 orang di HRC dan 20 orang di KTM yang kesulitan dengan visa. Dorna selaku otoritas MotoGP sudah menjalin komunikasi dengan otoritas terkait agar tujuan penerbitan visa menjadi lebih cepat. Rangkaian balapan MotoGP India akan dimulai September 2023, di mana semua pembalap akan memulai sesi latihan pertama mereka. Nusantara TV melaporkan.